Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Dunia U20 2023 hari ini, beserta bagian top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Dunia U20 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Piala Dunia U20 2023 hari ini, Minggu tanggal 4 Juni 2023. Timnas Brasil berhasil menang 3-2 versus Timnas Israel. Timnas Italia berhasil menang 3-1 versus Timnas Kolombia. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia U20 2023. Di peringkat pertama ada Cesare Casadei dari Timnas Italia dengan torehan 6 gol. Dan di peringkat kedua ada Marcos Leonardo dari Timnas Brasil dengan torehan 5 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia U20 2023. Di peringkat pertama ada Finn Konsi dari Timnas Selandia Baru dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada Nilson Angulo dari Timnas Ekuador dengan torehan 3 assist. Berikut bagian babak 8 besar Piala Dunia U20 2023. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara Timnas Israel versus Timnas Brazil. Timnas Israel berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia U20 2023. Timnas Israel akan menghadapi pemenang pertandingan antara Timnas Amerika Serikat versus Timnas Uruguay di babak semifinal Piala Dunia U20 2023. Selanjutnya dengan hasil pertandingan antara Timnas Kolombia versus Timnas Italia, Timnas Italia berhasil lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal Piala Dunia U20 2023. Timnas Italia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Nigeria di babak semifinal Piala Dunia U20 2023. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Dunia U20 2023.